Allah nanti akan menyampaikan tausiahnya. Nah sekarang ini kan kita sudah memasuki pertengahan, bukan sudah pertengahan lagi ya, sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya. Malam ke-18. Ini bapak penyisian kalau main bola itu sudah lewat ya, berdua ya. Kalau tadi baru kita menyampaikan, ini hampir selesai 10 yang kedua. Iya betul-betul, hampir selesai. Nah, tentunya ini penting bagi kita ya, untuk memakai, apalagi tadi malam ya, atau kemarin malam itu malam turunnya Al-Quran dikatakan 17 Ramadan. Bagaimana khatam Al-Qurannya? Sudah khatam belum? Ada yang sudah buang kali khatam? Al-Quran sudah dinas. Nanti izin Tuan Guru mohon penjelasannya tentang kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Pesan-pesan Al-Qur'an. Ya, pesan-pesan Al-Qur'an yang sejalan. Tapi nanti ya, Tuhan gitu ya. Nah, sebelum... Di depan saya banyak anak-anak muda. Ini pertanda bahwa insya Allah masa depan bangsa dan masa depan agama akan cerah dan gemilang insya Allah. Subhanul yaum rizalul ghad. Anak muda hari ini itu akan menjadi pemimpin-pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Said Abdul Siraj yang tadi telah memberikan demikian dahsyat makna Ramadan. Perjuangan fisik, perjuangan pikiran, dan perjuangan jiwa kita untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, masuk anaknya dan memberi apa yang diperlukan oleh anaknya. Itu bentuk beramal soleh yang pertama dengan memberi. Baik itu materi maupun bukan materi. Tapi ada bentuk amal soleh, bapak-bapak ibu, yang tidak kalah hebatnya dari memberi, yang tidak kalah dahsyatnya dari berbagi. Amal soleh itu namanya menahan. Jadi amal soleh ada berupa memberi, ada juga menahan. Orang merasa punya ilmu, lalu dengan ilmunya dia tidak mau menahan diri, dia permalukan orang di tengah keramaian. Dia pergi berdebat, bukan tujuannya mencari kebenaran, tapi hanya untuk mempermalukan. Tidak bisa menahan. Ada yang punya medsos di sini? Ayo saya ajak, mari menahan diri. Bapak.
Apa kabar bapak-bapak ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Di depan saya banyak anak-anak muda. Ini pertanda bahwa insya Allah masa depan bangsa dan masa depan agama akan cerah dan gemilang. Subhanul yaum rizalul ghad. Anak muda hari ini itu akan menjadi pemimpin-pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sa'id Abdul Siraj yang tadi telah memberikan demikian dahsyat makna Ramadan, perjuangan fisik, perjuangan pikiran, dan perjuangan jiwa kita untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, masuk anaknya dan memberi apa yang diperlukan oleh anaknya. Itu bentuk beramal soleh yang pertama dengan memberi, baik itu materi maupun bukan materi. Tapi ada bentuk amal soleh bapak-bapak ibu yang tidak kalah hebatnya dari memberi, yang tidak kalah dahsyatnya dari berbagi. Amal soleh itu namanya menahan. Jadi amal soleh ada berupa memberi, ada juga menahan. Orang merasa punya ilmu, lalu dengan ilmunya dia tidak mau menahan diri, dia permalukan orang di tengah keramaian. Dia pergi berdebat, bukan tujuannya mencari kebenaran, tapi hanya untuk mempermalukan. Tidak bisa menahan. Ada yang punya medsos di sini? Ayo saya ajak, mari menahan diri.